mengenal lebih dekat kehangatan matahari pembawa harapan baru bagi anak-anak bangsa dan masyarakat pelosok di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara berkembang. Banyak pembangunan yang sedang berlangsung di negeri ini, mulai dari infrastruktur hingga ke perubahan mental. Tapi jangankan negara berkembang, negara maju sekalipun masih banyak kita menemukan kelompok atau golongan masyarakat yang masih di bawah garis kemiskinan. Ketidakmerataan pembangunan inilah yang melahirkan tangan pengharapan di awal tahun 2007 lalu. Selama 14 tahun, tangan pengharapan memiliki visi untuk mewujudkan generasi dan masyarakat yang beriman, cerdas, dan berkarakter untuk mensejahterakan bangsa. Dengan misi membantu setiap orang menemukan potensi diri mereka dan mengeluarkan mereka dari kemiskinan dengan memberikan solusi praktis. Tangan pengharapan membantu masyarakat di pelosok-pelosok Indonesia di tiga bidang utama yang paling dibutuhkan: pendidikan, pemberdayaan, dan kesehatan. Melihat banyaknya anak-anak di pedalaman yang tidak mendapatkan asupan gizi yang baik saat mengikuti pelajaran di Feeding and Learning Center, Tangan Pengharapan secara konsisten memberikan makanan bergizi secara gratis kepada 5.000 anak lebih di 70 centers yang tersebar di seluruh Indonesia. Di bidang pendidikan, Tangan Pengharapan membuka center-center di seluruh Indonesia yang disebut Feeding and Learning Center. Di Feeding and Learning Center ini, Tangan Pengharapan memberikan bimbingan belajar gratis disertai makanan bergizi. Tergantung wilayahnya, ada yang butuh makanan tambahan saja, dan ada beberapa wilayah yang memang membutuhkan makanan pokok karena rentan terserang gizi buruk. Di beberapa daerah, Tangan Pengharapan mendirikan sekolah-sekolah PAUD bagi anak-anak usia dini untuk mempersiapkan diri masuk ke sekolah dasar. Di luar jam sekolah umum, Tangan Pengharapan memberikan bimbingan belajar bagi anak-anak untuk mengejar ketertinggalan mereka dalam mengikuti kurikulum dan juga memperlengkapi anak-anak yang akan menghadapi ujian akhir nasional. Melalui sekolah keterampilan, Tangan Pengharapan juga mengajarkan anak-anak berbahasa Inggris dan penguasaan komputer. Kekurangan akses transportasi menuju ke pelosok membuat distribusi barang kebutuhan pendidikan sulit untuk merata. Tangan Pengharapan juga memberikan fasilitas pendidikan berupa buku-buku pelajaran, alat-alat tulis, sepatu, tas, dan seragam sekolah secara gratis untuk menunjang pendidikan di pelosok, serta mendirikan rumah belajar di beberapa titik dan mendirikan sekolah berasrama di beberapa lokasi di Indonesia untuk memperlengkapi anak-anak terbaik dari seluruh Indonesia untuk menjadi pemimpin masa depan. Nah, untuk tenaga pendidik, Tangan Pengharapan merekrut, melatih, dan mengirimkan tenaga-tenaga pengajar berkualitas, guru-guru berstrata 1, yang sudah dibekali dengan berbagai ilmu untuk mengajar di center-center Tangan Pengharapan, di sekolah-sekolah negeri yang kekurangan guru di pedalaman, demi meningkatkan kualitas pendidikan yang merata di pelosok Indonesia, dengan melatih dan memperlengkapi guru-guru pedalaman dengan standar kualitas yang tinggi, baik dalam mengajar, bersosial, dan pemberdayaan masyarakat. Children Rescue Home atau Rumah Perlindungan Anak merupakan asrama bagi anak-anak pedalaman yang berprestasi namun berasal dari keluarga tidak mampu untuk menerima beasiswa penuh dari Tangan Pengharapan dan menjalani pendidikan di sekolah Tangan Pengharapan yang didirikan di 10 titik di berbagai lokasi di Indonesia. Untuk bidang pemberdayaan masyarakat, Tangan Pengharapan melihat kondisi kemiskinan masyarakat yang berada di Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur, kesulitan dalam mengelola sumber daya alam yang ada akibat kurangnya pengetahuan dalam bidang pertanian,
dan peternakan. Tangan Pengharapan mendirikan Pusat Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat di Kupang, NTT, yang dinamakan Life Training Center, untuk melatih perwakilan masyarakat dari berbagai desa dan dusun di Pulau Timor, agar mampu mengembangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di sekeliling mereka di bidang pertanian, peternakan, peningkatan hasil tani, dan pembuatan water tank untuk menampung air hujan. Hasilnya, semakin banyak masyarakat yang bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi dan bahkan menjadi contoh bagi lingkungan mereka masing-masing. Generasi sekarang itu fokusnya yaitu hanya untuk mencerdaskan anak lewat pendidikan. Dan mereka lupa bahwa di daerah pedalaman Indonesia hampir 100% itu hidupnya dari petani sama peternak. Jadi anak-anak itu kebanyakan dididiknya itu hanya tentang belajar menjadi orang yang pintar. Sedangkan lupa bahwa sebenarnya yang perlu walau pintar perlu mereka kembangkan adalah meneruskan apa yang telah orang tua lakukan, sehingga memperbarui lah, sehingga dulu kayak sistem pertanian yang sederhana dia menjadi pertanian yang modern, pertanian yang dulunya membutuhkan tenaga yang banyak dia berubah jadi pertanian yang menggunakan teknologi yang tidak membutuhkan banyak tenaga tetapi hasilnya sangat maksimal. Pelatihan pemberdayaan masyarakat ini juga dilakukan di beberapa wilayah lain di Indonesia seperti Jawa Tengah, Mentawai, Nias, Halmahera, Sumba, dan Papua. Kondisi alam yang kering dan sulitnya mendapatkan air menjadi penyebab utama sumber penyakit di wilayah Timor NTT. Selain masyarakat yang masih banyak tinggal di rumah bulat tanpa ventilasi yang memadai, kekurangan gizi juga membuat daya tahan tubuh, terutama anak-anak di pedalaman Timor, melemah. Penyakit banyak menjangkit. Ditambah pelayanan kesehatan yang belum menjangkau desa-desa terpencil di Timor NTT, membuat Tangan Pengharapan mengadakan program Mobile Clinic. Program Mobile Clinic memberikan pengobatan gratis bagi masyarakat di berbagai pelosok 1 hingga 2 kali dalam seminggu, dengan cara menempuh medan yang sulit menggunakan kendaraan, bersama tenaga medis, dan membawa obat-obatan, agar dapat menjangkau masyarakat di pelosok desa di pedalaman Timor NTT. Dengan mobile clinic, masyarakat kurang mampu bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara cepat dan tanpa biaya apapun. Untuk memfasilitasi partners, donatur, dan masyarakat umum yang ingin terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tangan Pengharapan di pelosok-pelosok Indonesia, maka lahirlah sebuah program Life Changing Journey. Sebuah program Holiday with a Mission yang terbuka untuk umum. Untuk mengikuti trip perjalanan beberapa hari menuju daerah-daerah tempat center-center Tangan Pengharapan berada, dan kemudian terlibat dalam aktivitas program Tangan Pengharapan di center tersebut, seperti mengajar, memasak, bersosial, dan merupakan sebuah kesempatan untuk berbagi hidup dengan masyarakat dan anak-anak di pedalaman, yang diakhiri dengan mengunjungi daerah-daerah wisata dan menikmati keindahan alam Indonesia yang ada di wilayah tempat center Tangan Pengharapan berada. Saya tadi sempat berpikir ini hampir mirip dengan Maldives. Cuman ya ini belum ada turis, jadi bagus boleh datang lagi ke sini. Di masa-masa sulit seperti bencana alam dan masa pandemi, Tangan Pengharapan juga dipercayakan untuk menyalurkan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang terdampak, serta mengawasi distribusinya. Seperti saat Palu dan Donggala di Sulawesi Tengah ditimpa musibah gempa, tsunami, likuifaksi dan tanah longsor secara bersamaan, Tangan Pengharapan turun langsung dalam pemetaan dan pendistribusian bantuan-bantuan yang sudah dipercayakan seluruh partners untuk dibagikan kepada seluruh korban bencana. Begitu juga saat tsunami menimpa wilayah Banten, Jawa Barat, dan juga masyarakat di pengungsian korban Gunung Merapi di Jawa Tengah. Sementara di masa pandemi sepanjang tahun 2020, Tangan Pengharapan tetap memberikan pendidikan gratis kepada anak-anak pedalaman dengan melakukan pembelajaran dari rumah ke rumah.
guru-guru Tangan Pengharapan mengunjungi rumah-rumah siswa dengan melintasi alam pegunungan dan lautan, lalu mengajar anak-anak didik di rumah mereka agar tidak ketinggalan pelajaran. Tangan Pengharapan juga menyalurkan bantuan sembako kepada orang tua murid yang selama masa pandemi terdampak, serta juga membantu masyarakat kurang mampu di wilayah Jabodetabek. Hanya ucapan terima kasih yang bisa kami sampaikan kepada partners yang setia mendukung kegiatan Tangan Pengharapan, baik melalui donasi langsung ataupun dengan membeli merchandise Positif by YTP dan batik Tangan Pengharapan. Bak matahari yang hadir di pagi hari, yang selalu datang membawa senyuman yang baru. Begitulah uluran tangan Anda membuat mereka mampu berdiri, bertahan, dan bangkit keluar dengan senyuman baru. Terima kasih Anda telah menonton tayangan Journey Tangan Pengharapan sampai selesai. Setulus hati mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda bagi pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan. Bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam menolong 5.000 anak di seluruh Indonesia dalam pemberian makanan bergizi dan pendidikan cuma-cuma, Anda dapat menyalurkan bantuan Anda di nomor rekening yang tersedia di layar kaca Anda. Mari entaskan kemiskinan di rakyat Indonesia dengan terus menyatakan kasih kita lewat tindakan yang nyata.